Pemirsa, banjir bandang menerjang tempat wisata dan lingkungan rumah warga di Purwakarta, Jawa Barat. Ya, belasan warga pun dievakuasi ke lokasi aman. Itu mobil kalimpas? Iya, kemarin dan ya Allah, eta saungna sampai ka bawah gitu. Banjir bandang menerjang lokasi wisata air dan rumah warga di Kampung Ciparai, Desa Sukajadi, Pondok Salam, Purwakarta, Jawa Barat. Sejumlah wahana air terendam dengan ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter. Banjir bandang terjadi setelah hujan turun dengan intensitas tinggi di wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Luapan Sungai Bimbin mengakibatkan jalan-jalan desa yang berada di pinggir sungai longsor. Ini yang kedua kalinya gitu. Jadi ada hujan deras yang kedua kalinya, ya ini terjadi gitu kan. Kejadiannya sekitar jam 5. Petugas gabungan masih menyisir lokasi untuk mengetahui dampak rumah warga yang rusak akibat banjir bandang yang mengakibatkan terjadinya longsor. Belasan warga telah dievakuasi untuk mengantisipasi longsor susulan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.